dua jet tempur F-16 Angkatan Udara Turki telah mengejar dan membayang-bayangi dua jet tempur serang, pencegat Su-24 Panzer Rusia yang terbang di atas Laut Baltik. Kementerian Pertahanan Nasional Turki menerangkan, F-16 lepas landas untuk mengawasi pesawat militer Rusia saat melaksanakan misi penegakan hukum di udara. Dua jet tempur F-16 Turki itu diterbangkan dari pangkalan udara Malbok di Polandia ketika Su-24 Rusia diketahui melaksanakan penerbangan rendah di atas Laut Baltik. Sebagai bagian dari misi pemolisian udara tingkat lanjut, pesawat F-16 dari Komando Armada Jet ke-161 di Malbok, Polandia lepas landas atas perintah NATO, tulis Kementerian Pertahanan Turki dalam pernyataannya. Kementerian Pertahanan Turki pun mengunggah video di akun Facebooknya pada tanggal 4 September tahun 2021 yang menunjukkan momen di mana dua F-16 mengejar sepasang Su-24 Rusia. Detasemen Angkatan Udara Turki mengoperasikan jet tempur F-16 di Malbok dengan 80 personel untuk melaksanakan pemolisian udara NATO di wilayah Baltik hingga pertengahan September mendatang. Dikatakan lebih lanjut, misi yang dilaksanakan Turki merupakan yang kedua kali dilakukan dalam misi pemolisian udara NATO di wilayah Baltik dan merupakan penempatan pertama di Malbok. Misi air policing NATO dilaksanakan di wilayah Baltik sejak 2014. Selain Angkatan Udara Turki, Angkatan Udara Spanyol juga melaksanakan misi serupa di Šiauliai, Lithuania. Sementara Angkatan Udara Italia melaksanakan misi yang sama di Amari, Estonia.